Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman, kita rekomendasikan buat teman-teman yang harga cuci gudang 2 jutaan, berarti bukan 2 juta pas ya teman-teman, 2 juta ke atas ya teman-teman. Ini ada efek air gun yang udah menggunakan laras Yumeja ya, mantep banget. Oke sekali, ini rekomendasi yang pertama dari kami, ada efek air gun yang menggunakan laras Yumeja ya. Banyak request yang belum dites akurasi untuk efek air gun, pengen lihat tes akurasi ya teman-teman dengan efek air gun ini yang udah menggunakan laras Yumeja. Oke, sebelum kita bahas tentang speknya, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX airgun yang menggunakan laras Yumeja ini ya teman-teman. Oke, disimak dulu video tes akurasinya berikut ini ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin FX air gun yang pakai laras Yumeja. Oke, disimak baik-baik, untuk jaraknya kurang lebih 25 meter. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules, mantap banget. Oke sekali, kita lihat dulu untuk tes akurasinya ya teman-teman. Oke, ini kita tes nitik ya. Oke, mantap banget. Kita lihat dulu tes akurasinya, untuk pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules. Oke, ini titiknya masih kosong ya teman-teman. Fokus di pas retikal. Mantap banget. Oke, masih belum satu lubang di situ. Oke, belum satu lubang di situ ya teman-teman. Mantap sekali. Dua kali, mantap. Tiga kali, oke sekali. Nah itu lubangnya, pas satu lubang teman-teman. Empat kali, satu lubang. Lima kali, satu lubang. Oke, kita tambahin lagi. Enam kali, satu lubang. Tambahin lagi ya teman-teman. Mantap sekali. Tujuh kali, satu lubang. Kita tambahin lagi. 8 kali satu lubang. Nah itu lubangnya jadi besar itu ya teman-teman. Oke, coba kita tambahin nembak siluet ya. Oke, kita cari siluetnya dulu. Oke teman-teman, mantap sekali, satu kali kena. Dua kali kena, ya itu pas gagangnya ya teman-teman, mantap sekali. Tiga kali, oke sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Oke, ini dia unit senapan angin FX airgun yang pakai laras Yumeja dengan tabung 500 cc tabung Venom. Popornya menggunakan popor kayu mindi dengan popor bolong. Mantap banget, oke sekali. Ini tarikannya ya teman-teman. Ini manometernya di sini. Ini triggernya udah menggunakan trigger match. Oke sekali, mantap banget. Pengisian anginnya ada di sebelah sini. Udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk magazin di tengah sini bisa magazin dan juga bisa pakai single shot. Mantap banget, oke sekali. Nah, itu dia tesnya sampai sana tadi ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali.
sekali. Kita nyatakan lulus tes akurasi, ini harga cuci gudang. Oke, mantep banget. Ini baru saja jadi yang terbaru, mantep banget. Oke sekali, kita lanjut bahas tentang spek-speknya. Nanti disimak baik-baik tentang spek dan juga harganya. Mantep banget, oke sekali, terima kasih. Oke teman-teman, mantep banget tes akurasinya 10 kali nitik ya, 8 atau 10 kali tadi kelupaan ya teman-teman, dan juga ditambahi dengan menembak siluet besar jempol kaki orang dewasa. Mantep banget, oke sekali, tes akurasinya unit FX airgun menggunakan laras Yumeja, pokoknya bisa diandalkan, bisa juga buat long range, bisa juga buat big game, pokoknya mantep banget, oke sekali. Nah untuk harganya saya jelaskan terlebih dahulu biar teman-teman pada tahu, harganya di thumbnail 2 jutaan, berarti bukan 2 juta pas ya teman-teman, mohon disimak videonya sampai habis ya teman-teman. Tadi kemarin ada yang WA yang agak menyakitkan, ya kita jelaskan dulu harganya ya. Untuk harganya ini tepatnya di harga cuci gudang ini Rp2.750.000. harga tersebut udah meliputi bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman, harga segitu soalnya udah harga cuci gudang, jadi Rp2.750.000, belum pompa, belum teleskop, belum sama ongkirnya. Mantap banget, oke sekali, ingat-ingat harganya cukup Rp2.750.000. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian larasnya. Ini menggunakan laras Yumeja OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk jarak ideal bisa 50 sampai 60 meter lebih ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Jadi selain Hercules kurang cocok ya teman-teman. Jadi pasnya Hercules. Jadi kalau Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Mantap banget, oke sekali ya teman-teman. Untuk merawat larasnya, kalian jangan digonta-ganti untuk pelurunya, dan juga yang kedua bisa isi minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang nanti ditembakkan, biar kalau ada kotoran di dalamnya biar bersih. Tahu yang larasnya yang bilang ngacak, nah coba pelurunya dibalik, terus pastikan anginnya ada di 2000 PSI lebih ya teman-teman, dan juga powernya agak dikuatin sedikit, pelurunya dibalik, nah dan juga ditambahi dengan minyak sayur atau oli, nah lalu ditembakkan. Coba ya teman-teman, kalau ada berkas-berkas peluru yang habis menembak, nah itu ada serpihan-serpihannya di dalam, biar keluar. Seperti itu ya teman-teman, biasanya kita kalau ada yang komplain seperti itu, biasanya kita kasih solusinya yang pertama seperti itu dulu ya, dibalik pelurunya, terus diisi minyak sayur atau oli atau WD yang buat anti karat. Nah dimasukkan, terus pelurunya dibalik, lalu ditembakkan, itu dalam angin 2500 atau 2000 lebih dikit lah ya, yang penting jangan 2000 ke bawah, nanti powernya gak kuat ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk larasnya yang pertama, rawatnya jangan digonta-ganti untuk pelurunya. Nah untuk serobongnya ini pun juga udah ada serobong, ini OD20, mantep banget, larasnya udah terlindungi, jadi kena air hujan pun juga aman, gak gampang karatan untuk dalemannya. Mantap banget, oke sekali. Nah untuk di depan sini pun juga udah ada muzzle penutup laras alias pengganti perdam. Nah kalau pengen suaranya keras, nah nggak usah pasang perdam. Kalau pengen suaranya agak senyap, nanti dipasang perdam. Kalian dapat perdam Uki Ultimate, perdam OD38, perdam super senyap. Mohon maaf buat teman-teman yang kemarin kehabisan perdam, agak lama ngirimnya ya teman-teman, soalnya perdam itu harus di setel dari sini, soalnya kalau kita kirim barangnya dulu, kita kirim perdamnya tidak bareng, nah itu nanti jadi masalah, soalnya nyetel perdam itu gampang-gampang sulit ya teman-teman, harus memang benar-benar pas. Nah jadi kita setelkan dari sini, kalian gak usah tambah biaya, langsung kita setel dari sini, soalnya perdam meskipun perdam itu bonus, tapi tetap kita setel juga ya teman-teman, biar gampang sampai sana tinggal pakai saja, seperti itu teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk mengisinya jangan dilebihkan dan juga jangan sampai kurang, soalnya dilebihkan itu yang berbahaya, itu seal yang menahan angin ini sering robek nanti ya teman-teman. Jadi diisi amannya saja, safety-nya di 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam tabung ini biar bisa aman, kuat ya teman-teman, gak gampang robek ya. Oke, seperti itu, soalnya seal terbuat dari karet, ada masanya kalau kena panas yang terlalu lama dia juga bisa
robek, bisa keluar ya teman-teman. Tapi tenang saja, kalau teman-teman sampai sana barangnya ada yang bocor, kita udah bawakan spare part. Kalau ada yang bocor seperti itu, nah langsung kita pandu dari sini. Pasti kita pandu, gak bakal kita tinggalin. Yang penting kalian sabar ya, soalnya memang di sini kerjaan kami juga banyak banget ya teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi kalian sabar, pasti kita tanganin, pasti kita tanggung jawab ya teman-teman. Gak bakal kita tinggalin, pasti kita tanggung jawab sampai benar-benar barang bisa dipakai seperti itu teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah kalau ini sampai anginnya sampai nol, yang berbahaya itu ngisi anginnya susah ya teman-teman. Jadi agak lama untuk ngisi anginnya, harus menggunakan kompresor ya, kompresor khusus PCP yang bertekanan tinggi untuk anginnya. Nah jadi sisain habis menembak itu minimal 1000 PSI atau 1500 PSI. mantep banget seperti itu teman-teman. Itu perawatan tabungnya jangan dilebihkan dan juga jangan sampai nol seperti itu. Untuk melihat tekanan angin tersebut ada di sini ya, ini manometernya ada di sebelah chamber sebelah kanan ya teman-teman. Jadi bisa lihat manometernya tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, ada di sebelah kiri, letaknya juga di chamber. Mantap banget, oke sekali. Nah untuk efek air gun pakai laras Yumaja ini ya teman-teman, dia udah menggunakan chamber dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Dural seperti itu ya teman-teman. Jadi ini masih menggunakan semi CNC, bahannya menggunakan Dural seri 6 ya teman-teman, dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Dural. Mantap banget, oke sekali. Tentunya efek airgun ini pun juga udah menggunakan magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman. Untuk bonus magazinnya, ini yang magazine biasa ya teman-teman. Jadi kalau pengen yang magazine bagus tambah 100.000, kalian dapat magazine yang CNC yang no macet-macet. Magazine biasa memang magazine murah, tapi udah kita usahakan kita setel dari sini. Kalau sampai sana macet-macet ya memang maklum, magazine murah ya teman-teman. Tapi kalau pengen yang magazine bagus tambah 100.000, kalian dapat magazine CNC. Mantap banget seperti itu. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarik saja, mudah sekali. Cancel kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Triggernya mudah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap banget, oke sekali. Untuk setelan power ada di belakang sini, setelan powernya. Jadi kalau pengen agak irit powernya, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen agak, maksudnya kalau pengen agak irit diputar sebelah kiri, kalau pengen powernya jos, powernya gimana ya, kencang, nah itu diputar saja ke sebelah kanan seperti itu ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah untuk popornya ini ready, ada popor klasik juga ada popor bolong, warnanya putih semuanya ya teman-teman. Soalnya ini memang warna natural putih semuanya, pakai kayu mindi ya. Nah jadi bukan kita warnain, tapi ini natural warna putih, soalnya kayunya dari kayu mindi, jadi memang natural warna putih seperti ini. Ini menggunakan popor bolong, udah ada setelan pipinya juga. Mantap banget, oke sekali. Untuk yang pengen pasang bipod, nah itu kalian beli bipod biasanya udah ada relnya di bawah sini, bisa dibor, nah aman ya teman-teman. Nah nanti bisa tambah rel di bawah sini. Untuk kalau beli bipod pasti biasanya ada rel bawaannya buat bocap kayu ya teman-teman. Jadi bocap kayu tenang saja bisa dipasang bipod, nanti ada rel tambahan di bawah sini buat dibor. Nah seperti itu kalau pengen pasang bipod. Oke mantap sekali ya teman-teman, itu dia spek, sedikit spek dari efek airgun ya teman-teman. Di sini gak ada yang namanya efek royal ya teman-teman, adanya efek ron, efek airgun, efek malabar, dan juga ada efek bumbara, ada juga efek mameru ya. Ini rekomendasi yang pertama buat harga cuci gudang, soalnya ini seharusnya hari terakhir, besok kita belum tahu pengumuman dari bos AS, soalnya lagi umroh ya teman-teman. Entah itu cuci gudangnya diperpanjang atau besok udah berakhir dengan promo terbaru juga kita belum tahu, soalnya masih nunggu bos AS yang lagi melaksanakan ibadah umroh seperti itu ya teman-teman. Oke, di ini masih ikut harga cuci gudang.
Oke ya teman-teman, jadi besok udah tanggal 1 November. Nah, kita masih menunggu jawaban dari Bos Ahas itu promonya diperpanjang atau enggak. Nah, tapi ini buruan cepet-cepetan ya teman-teman, soalnya 7 gudangnya masih berlaku sampai sekarang. Seperti itu. Oke. Ya teman-teman, itu dia sedikit spek dan juga udah lihat tes akurasinya ya teman-teman. Harganya juga udah jelas. Tadi harganya Rp2.750.000. Mantep banget. Oke sekali. Oke, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menyupport CV Asodor. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengorder di CV Asodor. Apabila kami ada kesalahan dan juga bahasa-bahasa yang kurang enak, kita mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Kalau ada yang barangnya belum bisa kita atasi, mohon maaf sekali, soalnya memang lagi agak sibuk di gudang ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mengorder, kawan-kawan di CV Asodor yang sudah mempercayakan CV Asodor, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian panjang dilancarkan, panjang umur, sehat selalu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelah, salam satu bis, salam cedar dari CV Asodor, fokus senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.